masuk mampu di selamat dan kali ini baru perdana untuk dari 1-0 masih ada nomor punggung keempat dari belakang timbang-timbang bola, siapa yang akan dituju kita saksikan para penonton sekalian. Lakukan sudah, ada libero di sana, umpan ke depan, terjadi salah pengertian di buku belakang nomor punggung keempat dari sedikit lakukan selakukan sudah, tinggi datangnya siapa yang tuju, ada nomor punggung tiga di sana lakukan tugas keras dari pelabuhan tadi, mendongi tajam di area pertahanan dari sedikit membuka poin pertama untuk tim dari pelabuhan 1-2 kedudukan sementara kali ini Tito Ahmadi lakukan sudah, sudah bola mobil yang harus melakukan oleh tim dari sedikit kali ini sebelas keras dari sedikit nomor 11 saudara lama masih mampu kembalikan laki-laki serangan dari Aceh juga Tito Ahmadi nomor 2 lakukan sudah tinggi datangnya buka ke depan angkat tinggi cuma setelah saya dapat bawa setelah saya juara rata dari tinggi datangnya terima siapa di sana dan ternyata bola keluar ke poin untuk ternyata bola masuk menjadikan poin untuk setinggi datangnya terima nomor 7 Aan angkat tinggi di poin cuma setelah nomor 12 sana saudara Rosin Mustaqim tadi mampu mengataskan pertahanan dari sudut dan menambah poin untuk pelabuhan 4-3 kedudukan sementara kali ini Rangga Saputra pelabuhan dari belakang lakukan sudah siapa yang bisa tak ada hati umpan ke depan angkat tinggi cuma setelah dari Romero Rama tadi Linda mampu meleset nomor 9 Rangga Saputra lakukan sudah ulangi tak mampu melewati jalan serta dari Romero Rangga Saputra tadi menambah poin untuk Sribin 4-5 kedudukan sementara kali ini pilih dari Sribin lakukan selain tinggi datangnya siapa itu itu tidak akan tinggi cuma saja nomor terbuka saudara para mati namun dibuat dengan baik oleh pertahanan dari Sribin dan menjadikan poin 5 sama kedudukan sementara kali ini nomor 2 pilih dari belakang lawan sudah terima siapa di sana umpan ke depan tinggi angkat tinggi ada Farah juga masih mampu dikembalikan dari sekitar membangun serangan oleh Rahman di sana masih mampu tinggi angkat tinggi ada Rosid Mustaqim lalu ke depan bola sangat sempurna dari Rosid Mustaqim tadi mampu mengejar pertahanan dari Sribi dan menjadi berpunggung 12 Rosid Mustaqim sambil setinggi jabatnya keras bila melambung jauh meninggalkan lapangan pertandingan dan menjadikan poin 6 sama kedudukan sementara kali ini nomor 11 dari Sribi secara ramah cimang di mobil belakang Cibunsa tinggi datangnya siapa jana ada Rosid hingga ke depan itu sempat terasa nomor masih ramah nomor punggung 11 lewat sambil sekeras siapa yang di situ ternyata satu seri saudara Rama tadi mampu menambah poin untuk Sribi ke desain yang ketiga ini masih saudara Rama nomor punggung 11 dari belakang lakukan sambil siapa yang keras bola melaku dibiarkan menjauh saudara Farel lakukan sepelan saja dengan rumput umpan ke depan dan kali ini sempat keras dari nomor punggung 10 dari tim Sripit tadi mampu mengorak-orandakan pertahanan dari pelabuhan menjadikan poin 9-7 kali ini nomor punggung 5 saudara Alang lawan se terima sudah libero Tito angkat ini ada siapa di sana cuma keras juga masih mampu dikembalikan dari Aan lagi-lagi pelabuhan lawan melalui Aan lagi juga masih mampu diterima dengan baik Sripit lawan nomor punggung 10 kali ini masih tinggi penempatan bola yang sangat sempurna dari selang motor serangan dari pelabuhan tadi mampu menanjakan poin 8-9 kedudukan lawan dari belakang lakukan terima Rahman di sana umpan ke depan ke Suwanto kali ini penempatan bola yang kurang sempurna dari saudara Adis itu tadi bola jatuh di luar area pertahanan dan menjadikan poin 9 sama masih pelabuhan kali ini 1S dari pelabuhan nomor punggung Mantri Hermawan dari pelabuhan lawan terjadi serve yang kurang sempurna dari saudara Andri tadi mampu menjadikan poin di nomor 10 ada Buswan dari Sukin lawan Nikita Zaini ternyata kali ini sempat keras dari tim pelabuhan tadi ucang dagang di arah terpahan kedudukan sementara nomor 7 Aan Nugroho lawan se tinggi datanya umpan ke depan ada siapa di sana sempat keras dari Andri nomor punggung 4 dari Sukin tadi tidak mampu dikembalikan dengan sempurna dan menjadikan poin nomor punggung 4 dari Sripi timang-timang bola siapa yang dituju tinggi datangnya ada Farah di sana tinggi dan cemas keras dari nomor punggung 9 Rangga Saputra tadi tidak mampu melewati tim Sripi melalui nomor punggung 4 Adi lawan tinggi datangnya terima Farah ternyata kerja di
nomor punggung 2 Tito Ahmad di dari pelabuhan Lamongan Sen. Kalau saja terima siapa di sana dari sini umpan ke depan ke lapangan yang kurang sempurna dari Ati nomor 4 sekitar 12 masih pelabuhan nomor punggung 2 lima bola. Kalau saja terima Ati umpan ke depan umpan datang masyarakat dari Lampungan tadi mampu menambah poin untuk sedikit dan menjadikan poin 13 sama di set yang ketiga ini. Kali ini Goswanto nomor punggung 6 sedikit lakukan sedikit datanya angka tinggi. Ada siapa di sana? Cuma sekarang saya nomor punggung 9 Rangga Sapu Prakaca. Poin untuk Pelabuhan kali ini nomor punggung 9 Rangga Saputra. Lima bola dari belakang tinggi datanya dari nomor punggung 11 angka tinggi sedikit melalui siapa di sana? Ternyata sempat terasa nomor punggung 5 Alam tadi mampu menambah poin. Untuk sedikit menjadikan lagi lawan dua diri lakukan se pelan saja ada siapa di sana nomor punggung 7-an umpan ke depan rasa selamatkan bola masih mampu diterima kali ini sedikit membangun serangan tidak mampu melewati jalan kali ini penyelamatan dari ini kali ini saudara rasa mustahil melacak bisa keras di sana masih mampu diterima dua baik kali ini alang di sana ternyata penyelamat 14 dan juga sementara nomor punggung 12 masih ternyata nomor punggung 11 ada ramah di sana dan lawan jatuh saya pelajarannya terima siapa di sana ada Rosin di bawah angka 3 ada Farah kali ini sebesar dari Farah kita ramah dari sedikit timang-timang bola lakukan sudah siapa yang menuju ada dengan anak bola disambar oleh Alang nomor punggung 5 dari sedikit tadi mampu menjadikan poin 17 melawan 16 masih lama dari sedikit nomor punggung 11 timang-timang bola lawan siapa yang menuju terima Rosin bukan untuk bandingnya Farah juga masih mampu dikembalikan Alang angka tinggi ada Adi serang tubuh dari Adi masih mampu dibandingkan baik lagi-lagi dan kali ini nomor 27 Anugrah dari pelampungan tadi mampu memporak-porandakan pertahanan dari Sripit dan menjadikan poin 17 sama kedudukan sementara Farah tinggi datanya terima siapa di sana ada Rama angka tinggi dan jelas terus dari Goswanto tadi nomor punggung 10 dari Sripit mampu menambah poin 18-17 Alang lautan sur tinggi datangnya terima nomor punggung 9 Rangga umpan ke depan dan cemas keras dan nomor punggung 7 setelah masih waktu banyak laki-laki juga masih mampu dikembalikan umpan ke depan itu pelampungan lawan serangan masih mampu terbaik bersama Adi dan kali ini cemas keras dari Adi seribas 17 kali ini melalui Alam lautan serangan pelampungan di sana cemas keras dari Aang Nugroho Andri Hermawan lakukan sudah terima siapa di sana ramah angkat tinggi AB dan juga terasa nomor punggung 10 Goswanto malam Andri Hermawan jumpang-jumpang bola lakukan sudah siapa yang tuju ada ramah umpan ke depan angkat tinggi AB dan juga terasa dari saudara Adi nomor punggung lanjut dari sudut di jadwal ketiga ini lakukan sudah sudut kalau bukan lakukan serangan itu angkat tinggi masih mampu diselamatkan dan lagi-lagi nomor punggung 7 Aan masih ada di sana terjadi salah pengertian di buku seribu tadi menjadikan poin untuk tim pelabuhan 20 sama kedudukan sementara para nomor punggung 7 Anugroho bersiap-siap lalu saja siapa yang menuju pelan saja terjadi salah rotasi di buku pelabuhan tadi menjadikan melalui Ade Ade sang pemain jantung dari seribu lawan sebelan saja siapa yang menuju ada liber di sana itu akan tinggi nunggu selamatkan bola terang kali ini seribu lawan melalui Rama cemas keras dari Rama juga masih mau bermain kali ini siapa yang dia ada masih terjadi kesalahan shooter dari Lampungan lakukan seperti kita tanya dari mana pun ke Soeharto siapa yang lucu bola disambar juga masih mampu dikembalikan lagi umpan ke tempat itu angkat tinggi ada Rasul dan bebas telah dari Rasul tadi mampu dibelah dengan baik oleh pertahanan dari Sripit menjadikan poin 22 melawan 21 kemudian Sripit sementara di set yang ketiga ini nomor lakukan sudah gabungan melawan serangan melalui Farah di sana ternyata serangan yang kurang berhasil dari Farah tadi mampu menambah poin yang ketiga ini kali ini Sripit lakukan pertama melakukan siapa di sana lalu ada ternyata kali ini serangan dari pelabuhan tidak mampu melewati jalan dan menjadikan 24 melawan 21 mampu waktu dari sedikit mengakhiri pertandingan di set yang ketiga ini kita saksikan para penonton sekarang berhubungan dengan Abel di sana di kita kalian terima siapa di sana ada
90 waktu di blok dengan baik dan akhir pertandingan di set yang ketiga untuk kemenangan tim dari Sri B 21 melawan 25 untuk kemenangan tim dari Sri B. Bisa berikan Abu Hakan Abu kembali Rama Abu dipertahankan dari satu sangat dari tim bola poli Sri B membuka angka pertama untuk bola poli pelabuhan kedudukan 1-0 di set yang keempat. Kita lanjutkan kembali masih Aan Nugroho pertigaan ke belakang bila alam Abu Hakan Abu kembali Rama kita salah jadi nampak kepada satu sangat dari Rama menambah kembali angka untuk tim bola poli pelabuhan 2-0 di set yang keempat. Kita lanjutkan masih Aan Nugroho satu servis lepas dan kalah terus sebelah Satu
kedudukan sementara 8 sama. Masih di set yang keempat. Konsentrasi gerak-gerak, cross warna kembali. Dari sentral kanan, ambil langkah kepada 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, berhasil satu serai dari Aan Nugroho. Namun di bawah pertahanan tim bola dari Sipir tidak pernah ada untuk tim bola 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 kedudukan sementara 9 melawan 8. Konsentrasi Andri Hermawan, servisnya Andri lepas ke pasir yang lama sebelah Wimbo. Satu lipat saja masih mampu ditekan kembali Osir ke belakang yang kaya ke belakang dari yang lama. Apa yang menyebabkan satu serai kali ini? Ade! Satu lipat dari Alam, mencoba melewati pintu Ahmad di kembali. Gagal, satu serangan tak berhasil. Bola dari Pak Bola kali ini sudah berbalik menjadi 15.
Kita kembali ke pertandingan, masih di tangan Rama. Servis yang rapat pelanggan dapatkan pendapatan Tito. Atau masih tidak datang lagi untuk di gol. Masih yang akan menangkan dari awal. Satu pendapatan pelanggan kembali Rama. Ada Andi, nanti buat kembali ke Panda Mahalo. Nanti itu penyempatan ke Farel. Masih mampu dengan kembali Rama. Siapa lagi cantik yang kembali pendapatan Galang ke belakang. Ada Panda ceplok datang Tito satu kali. Rasi! Satu serangan dari nanti bola polisi kita akan bila banyak bola keluar penambahan untuk bola berjumlah 15 sama konsentrasi satu cara sih lepas dan rosit pasifnya alat sempurna akan ambil kembali Ade masih mampu menahan kembali gitu akan kembali Ade dulu waktu itu kembali untuk tim bola kembali ke dalam
kali ini.